tapi dengan lonjakan yang dianggap tidak wajar itu penjelasan dari KPU gimana Pak? Jumlahnya kan berkali-kali lipat. Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Tapi si rekap sekarang sebenarnya masih ada anomali data nggak sih, Kang? Mengingat ada lonjakan ini. Hasil pemeriksaan Mas bagaimana? Saya belum cek detail ya, satu sudah, per satu. Berarti informasinya yang lama aja, bahwa itu sedang diakurasi. Masih yang 2000 itu berarti, Kang? Dicek aja dulu ya, karena saya nggak pegang datanya. Kan? Oke, yang lain? PSU di Malaysia, di Jawa akan dilaksanakan. Nanti secara resmi KPU RI akan menyampaikan informasi tersebut berkaitan dengan rencana PSU di Kuala Lumpur. Oke. Okay. KPU sudah menerbitkan tanggal, nanti secara resmi dalam konferensi pers KPU akan sampaikan. Oke. Okay. Soal sidang pleno hari ini, Pak, sidang pleno hari ini itu seperti apa, nanti bakal akan selesai pada sejak hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan hari ini KPU masih melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara di luar negeri. Rapat pleno terbuka ini dibagi menjadi dua panel, ada panel A dan panel B. Ya, saat ini masih berlangsung, prosesnya alhamdulillah berjalan lancar. Dan kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi tersebut dapat disaksikan oleh masyarakat Indonesia melalui kegiatan live, melalui akun YouTube KPU. Kami live streamingkan kegiatan ini. Besok jadwalnya kabupaten kota atau apa? Atau masih lanjut PPL? Untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil suara luar negeri itu masih PPLN. Ya, oke, okay, makasih. Tadi udah berapa mas yang disaksikan? Mas, rapat pleno kan sampai tanggal 20 Maret mas, nanti MK sendiri juga untuk PHPU nunggu KPU. Nah, bisa dipastikan nggak mas? Berkaitan dengan persisian hasil pemilu itu sudah dijadwalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2023 paling lambat 3 hari setelah penetapan perolehan suara nasional peserta pemilu bisa mengajukan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Artinya KPU memastikan tanggal 20 udah fix kelar atau? Undang-Undang Pemilu memberikan kesempatan pada KPU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.